bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Mas Ruli sama Mas Temon baik banget deh. Iya ya, baru 40 hari pacaran udah nyembelih kambing. Kalau usia pacaran kita 1 tahun, kira-kira bakal nyembelih apa ya? Wah, nyembelih gajah kali, Cim. Hush! Gajah itu dilindungi, gak boleh disembelih. Oh gitu ya. Kalau Mas Temon, dilindungin gak ya? Wah, kalau itu gak tahu deh. Masalahnya Mas Temon itu kan barang langka. Banget ya? Iyalah, siapa dulu dong yang masak? Temon gitu loh. Sepertinya kambing muda ya, Mas? Yang muda kambingnya, kalau tua temon. Tadi saya kepleset. Assalamualaikum. Apa pasal lu, Din? Masuk main nabrak aja. Lagian, gue udah ngucapin salam, bukannya lu minggir, Mon. Kalau gue minggir, yang lain yang ketabrak. Sama aja, tau gak? Oh iya ya. Din, kebetulan lu datang. Nih. Sop sama sate kambing masih banyak. Lu mau enggak? Duh. Wah, kalian baru aja pesta ya? Kok enggak ngajak-ngajak gue sih? Tega banget lu, Mon. Rul, padahal lu berdua kan udah gue anggap saudara sendiri. Din, kambing dari kamu empuk banget loh. Lain kali, Mas, kalau bawa kambing lagi, bilang-bilang ya. Iya, biar kita bisa pesta lagi. Loh, kambing? Kambing apaan? Udin gak punya kambing, Tante. Din, masa lu lupa? Itu loh, si Ruli waktu nyuruh lu suruh nganterin ke rumah mamanya Abdel. Oh. Mon, itu kan bukan kambing, itu kucing. Oh, gue tahu. Pasti kucingnya lu potong, terus lu jadiin sop sama sate, ya kan? Sabar. Tunggu. Tangis. Kambing, bukan kucing. Enak aja nyalain gue. Lu yang salah. Tadi gue mau ngejelasin, tapi lu keburu matiin lampu. Ye? Duh. Ini kan kambing beneran. Bener itu kambing, Din. Karena sebelum dipotong tadi, Tante ngeliat kambingnya. Lu setongkol, bohongin gue ya? Sorry, Din. Soalnya gue udah lama nggak makan sate sama sop kambing. Tega banget sih lu. Terus gimana dong nasib kambing Udin, Tante?